Kabupaten Klaten. Menyebutnya membawa kita ke sebuah kota di tengah-tengah Jogja dan Solo, kota kecil subur dengan mata air yang melimpah di berbagai wilayah. Hal menarik lain tentang Klaten adalah taman kotanya. Selain taman di alun-alun Klaten, Taman Lampion atau taman di lingkungan kantor Pemda yang sangat indah dan asri itu, ada satu lagi taman kota yang perlu Nasipel tahu, yaitu Hutan Gergunung Klaten. Hutan taman yang mendapat pemihakan Corporate Social Responsibility PT Sari Husada ini dibangun sangat menarik. Ada tempat bermain anak, beragam tanaman dan bunga, serta jalan setapak dari batu yang mempercantik tempat ini. Selain itu, ada pagupon atau rumah merpati yang menjadi ikon taman yang letaknya 5 menit dari Gor Gelarsena Klaten tersebut. Ikuti perjalanan Ini Aka Channel kali ini, karena kita bakal melihat juga yang menjadi ikon dari setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Klaten. Dan semuanya